Sejumlah hing sakolaan di Kabupaten Bandung poe ieu mimiti ngokolakeun pembelajaran tatap muka atau PTM satutas leuwih ti sataun ti saprak awal salat COVID-19 aup dina pangajaran online. Dina emprona pihak sakola ngabagikeun jadi sababaraha kelompok keur ngajaga physical distancing serta leuwih ngarekepan protokol kasehatan. Sakumna siswa di SD Negeri Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, bangun sarumangat naker ilubiung dina prak-prakan pembelajaran tatap muka atau PTM anu munggaran di Paju, tisaprak leuwih ti sataun satengah ngokolakeun pangajaran online. Minangka tarekah pikeun nanjerkeun protokol kasehatan, samemeh asup kelas, sakumna siswa dicek hawa awakna sarta ngumbah leungeun make sabun. Liantik itu sakumna siswa ge wajib make masker. Samalah lebah ngalarapkeun physical distancing, pihak sakola ngompokeun siswa ti saban kelas ukur 25% tina jumlah sagemblengna siswa di saban kelas. Hari omber pangajaranana sapoe ukur sajam satengah, anu saban mata pangajaranana dibere omber 20 menit. Hari pertama hari ini yang masuk kelas 1 dengan jumlah 25% dari jumlah murid. Iya. Nah itu dikelompokkan katanya Bu ya, gimana sih? Iya, dikelompokkan dengan situasi waktu yang telah ditentukan dengan jadwal ditentukan oleh semua kelas. Pembagiannya itu kayak gimana Bu? Pembagiannya masuk jam 7, keluar langsung setengah jam kemudian. Belajar biasa berlangsung, nah setelah pulang, anak langsung diantar sampai gerbang, nanti disambut oleh orang tua. Sanajan prak-prakan pembelajaran tatap muka atau PTM mimiti di Petembeyan, pihak sakola salawasna ngarekepan protokol kasehatan, kucara nambahan fasilitas protokol kasehatan kawas tempat ngumbah leungeun, hand sanitizer, sarta alat keur ngukur hawa awak, katut nyemprotkeun disinfektan kalawan mayeng di lingkungan sakola. Rezitia Prasaja, Bandung TV.